PDP ini berupa kendaraan pelotot yang muatannya adalah 11M, bukan kendaraan khusus. Karena kongres beberapa punya kita merasa bicara soal kekuatan khusus. Yeah. Sampai saat ini saya minta kepada saya tidak boleh bicara keluar daripada apa yang diberikan tugas oleh kongres. Tapi umum saya pernah dengar ini isu hanya sekedar isu. Pak Teis mundur dari presidium, dipanggil dari kedua presidium. Apa pernah ada isu? Itu ya apa? Dibuat-buat. Saya juga hati malahan. Ya. Kalau kita disana juga begitu. Ini lain bisa berontak. Nanti pas tersebut dalam perjuangan. Saya kan sudah tadi bahwa saya itu mati. Iya. Terus jadi usaha-usaha dari Pak berdasarkan dari hasil kongres itu kan telah dilaksanakan sampai saat ini. Jadi soal dialog secara nasional dan internasional itu dialog nasional Indonesia kelihatan di Indonesia terlalu sulit tidak menerima kita dialog nasional. Ya tentunya kenapa ya cuma dialog nasional dialog terbuka terbuka tidak kondisi yang kita lihat di bawah aman damai dia tidak soal. Ya, ada perlimpahan, ada pembunuhan, yeah. Tapi silakan dialog. Enggak ada apa-apa. Menurut saya pribadi, kemungkinan mereka di sini kekayaannya berlimpah-limpah, mereka akan ditegur secara dialog. Yeah. Kita cara dialog terbuka, saya mengatakan bahwa saya akan tidak suka mati. Ini merugikan untuk mereka. Kalau aja tidak ada apa-apanya, itu banyak. Itu dengan ini juga itu program pribadi saya. Iya. Jadi mereka pas kita dalam ekonomi khusus. Iya. Jadi pergerakan selama masa terakhir ini ada tahun beberapa orang di antara pemerintah Indonesia ada tidak benar. Tidak benar. Baik pada pusat maupun pada daerah. Mereka tidak buka peluang secara kalau. Iya. Kata saya mengapa? Nah, ini orang bisa tahu. Iya. Siapa tidak benar. Ini mereka buat sempat ada khusus. Menaruhi beberapa orang Papua, ketua Papua, itu untuk menyusun draft otomatis khusus undang-undang atau PDP belum pernah diminta pendapat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu selama ini kita juga berdiam diri. Iya. Kita hanya beritahu buat mereka bahwa rakyat Papua sekarang ada di tangan PDP. Anti? Rakyat Papua semuanya, mereka ada di tangan PDP sekarang. Iya. Kita pernah tanya yang bentuk siapa? Om Jaya yang bentuk. Ya rakyat bentuk itu PDP. Untuk bila rakyat. Rakyat Papua sudah diwakil oleh PDP. Karena kita dipilih oleh resmi. Kurang kongres, satu kongres dari resmi. Satu kongres mahal. Satu miliar biaya, musuh bantu. Bagaimana dengan dialog secara tingkat internasional? Kita sudah membuka lobby. Pertama kita sudah pernah ke Vanuatu. Kemudian sekaligus sudah ke Nauru. Sejak dua negara ini, dari dulu sudah punya tekad untuk membantu memperjuangkan kemerdekaan Papua. Karena mungkin kita punya kitab sejarah. Kita masuk keluarga dari Pasifik. Dari waktu itu kita ada rombongan utusan dari Nauru dengan Vanuatu sampai di PBB. Oh begitu, ya itu dalam itu sidang PBB itu, ya. Yang berang Desember atau berang apa ya, tahu yang dari? Ya, yang lalu. Ya, berang Oktober atau berang Oktober, kira-kira. Tapi yang ke Vanuatu sama Nauru itu bukan Pak Teis sendiri, tapi yang wakilnya. Ke Vanuatu. Vanuatu. Ya, saya sendiri. Ah, Pak Teis sendiri pergi? Saya sendiri. Itu Vanuatu itu bulan apa itu? Ya, bulan Januari. Januari. Januari tahun ini? Tahun 2000. Oh, Januari tahun 2000. Nauru juga. Oh, jadi itu sebelum Kongres Rakyat Papua? Sesudah Kongres.
Sesudah Kongres berarti kan Kongres itu tahun yang lalu Mei Juni. Mei Juni. Berarti kita kemungkinan Juni Juli. Oh Juni Juli. Oh, dua hari dulu. Lalu saya kembali kita lihat dasari ya. Terus kembali. Bagaimana respons daripada anggota PBB itu? Ya kita dengar waktu masalah kedua apa di pidato perani Hawa dan Presiden itu ya. Semua terbuka. Terima kasih. Tapi sebenarnya pemerintah Panasonic itu belum berminat menjadi semacam mediator antara PDP sama pemerintah Indonesia. Ya, kalau kan jadi mediator oleh Selandia Baru. Terus Selandia Baru sekarang bagaimana sikap? Ya, meminta untuk menjadi mediator. Rupanya mereka darah oleh Indonesia. Dan kita akan dialog terus, pendekatan terus. Jadi lobby internal setelah Panama ke Vanuatu, Nauru, juga ke PBB, nggak ada selanjutnya? Kita juga dapat tamu dari Parlemen Belanda, dua kali. Ke Jayapura? Ke Jayapura. Itu salah satu dalam bentuk dialog. Iya. Itu kapan? Ya, setelah kita keluar dari PBB itu. Tapi sikap kontemporannya kelihatannya nggak begitu keras. Tapi tidak salah juga anggota kongres yang mendukung. Berarti di tingkat parlementer di luar negeri yang mendukung adalah sebagian dari mereka, sebagian dari Belanda, sebagian dari Australia sendiri bagaimana anggota parlementer? Australia, kaum buruh, yang mendukung. Mendukung juga? Pada posisi. Kalau Selandia Baru? Selandia Baru ikut mendukung. Ikut mendukung tapi cuma sekedar menjadi mediator atau memihak ke PDP mana? Dia kelihatan. Cuma dia masih ditawar oleh Australia karena ada kesulitan di Australia supaya dia kembali terlalu besar. Dia serius membuat kita. Sementara dari pihak Jepang sendiri, apa ada usaha anggota parlemen? Jepang belum pernah ada anggota parlemen yang terpulang. Belum pernah ada akses? Permintaan dari pihak kedutaan Jepang sendiri belum pernah ada kontak? Belum pernah. Lalu bagaimana Ratis melihat itu, undang-undang otonomi daerah Papua yang disahkan komisi DPR hari ini? Itu pertanyaan menarik. Yang saya ingin jawab di atur saya ya, Pak. PDP di atur Papua. Karena Papua tidak pernah berbicara soal Agustus. Sejak sebelumnya tanggal 1 Agustus, sudah dapat menolak. Waktu pertemuan pertama itu. Cuma kali ini punya pertemuan kesempatan dalam kota Agustus. Ini sama MPN. Sehingga kita melewati Mubes, Rekom, Staf, MIT. Sebenarnya komunitas harus saya kita, right maksudnya. Berarti kita right apa? Berarti kita right pasti mau M. Tidak mau apa. Kenapa? Karena tahun 69 kita diperlukan di Kota Kudus. Tahun? Tahun 69. Setelah saya DPP. Hasilnya? Pembunuhan, pembunuhan daya, pemerkosa, pencuri hasil kekayaan, rakyat melarat di atas dia kekayaan. Ya, saya bertanya, apakah otom yang kedua ini untuk membunuh secara siapa hidup ini? Atau saya rasa rakyat berdua, dia memberikan dukungan untuk perlindungan khusus. Ini dibuat oleh pemerintah, benar? Iya. Lalu, seolah-olah mereka beri rakyat-rakyat, itu sebuah